Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua penggemar sinetron Buku Harian Seorang Istri dimanapun kalian berada. Gimana nih kabar kalian semua? Tentunya sehat dong. Jumpa lagi bersama Bang Mimin yang akan membahas dan mengulas lanjutan trailer untuk episode nanti malam. Dimana di episode nanti malam kita pun bakal disuguhkan adegan yang sangat begitu menegangkan banget. Dimana terlihat ya guys, ada dimana si tengkurak Alia yang akhirnya mendapatkan karma, di mana si Alia akhirnya mengalami keguguran akibat di saat Pasha dan Kevin berkelahi, Alia pun terkena tendangan Pasha. Nah, dan tentunya juga bakal ada adegan-adegan yang sangat begitu menegangkan, di mana terlihat Junior yang hampir saja mengalami kecelakaan. Nah, penasaran bukan? Makanya itu tonton dan simak sampai selesai supaya tidak ada kesalahpahaman di antara kita. Seperti biasa, absen dulu dong penggemar setia BIC berasal dari daerah mana aja nih guys? Silahkan komentar di kolom komentar. Nah, seperti yang kita tahu ya guys, bahwa di trailernya kita pun disuguhkan adegan dimana terlihat Mas Dewa yang sedang mengantar Nana untuk segera periksa, karena terlihat Nana pun selalu pusing kepalanya ya guys. Ditambah lagi terlihat di situ ya guys, ada di mana adegan Pajar yang berada di makam Cornelia, yang mana terlihat di situ ada seseorang yang baru nampaknya di Buku Harian Seorang Istri yang mengatakan jika inilah calon suaminya Cornelia yang mencoba untuk membunuh Cornelia. Wah, kira-kira siapa ya guys orang tersebut yang nampaknya pemeran baru di Buku Harian Seorang Istri, yang tentunya seorang wanita yang sangat begitu cantik. Nah, di adegan lain juga terlihat ya guys, bahwa ada adegan di mana terlihat si tengkurak Lipia dan si Roni yang lagi-lagi membuat ulah, di mana mereka berdua pun membuat bikin kita darah tinggi ya guys dengan kelakuannya yang menanyakan bahwa Nana adalah seorang penyakitan. Nah, di adegan lain juga terlihat ya guys, bahwa ada adegan yang sangat begitu menegangkan. Terlihat di situ ada Pasha, Lucky, begitu pun dengan yang lainnya yang sedang berkelahi, yang bertemu dengan si Kevin Arganta. Dimana terlihat Kevin di situ berkelahi dengan Pasha, yang terlihat di situ juga ada si tengkurak Alia yang ingin memisahkan mereka berdua tersebut. Sampai-sampai di saat Pasha berkelahi dengan Kevin, Alia pun tertendang perutnya oleh Pasha. Wah, tentunya hal tersebut sangat begitu fatal ya guys, karena seperti yang kita tahu Alia saat ini sedang mengandung anaknya Kevin Arganta. Tapi di adegan lain juga terlihat ya guys, bahwa ada adegan di mana terlihat ada Nana yang kepalanya sangat begitu pusing, dan akhirnya Junior yang tidak diurus oleh Nana, Junior pun harus tergelincir dengan kursi roda tanpa Nana. Sehingga di situ Nana pun berteriak-teriak memanggil Junior dengan keadaan Nana yang sangat begitu mengkhawatirkan. Wah, kira-kira ya guys, apa yang bakal terjadi sama Junior? Dan tentunya mudah-mudahan Junior bisa diselamatkan oleh seseorang dan tidak kenapa-napa ya guys, karena kita pun dibuat sangat bosan dengan keadaan Junior yang selalu tertindas di Buku Harian Seorang Istri. Tapi tentunya ya guys, di episode nanti malam kita pun bakal disuguhkan adegan yang sangat begitu puas, karena seperti yang kita tahu si Alia yang tertendang perutnya oleh Pasha, tentunya Alia pun bisa kemungkinan nantinya akan mendapatkan karma, dan kondisi janin di dalam perut Alia akan mengalami keguguran yang membuat Alia sangat begitu stres dan sedih. Ditambah lagi si Kevin yang amat sangat begitu murka. Wah, tentunya guys, di episode nanti malam kita pun bakal disuguhkan adegan-adegan yang sangat begitu seru dan menegangkan lainnya. Makanya itu, jangan sampai kelewatan ya guys, untuk lanjutannya hanya di Buku Harian Seorang Istri di SCTV untuk nanti malam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.